Saudara, pencarian korban longsor di Kabupaten Goa resmi dihentikan pemerintah Kabupaten Goa. Hingga kini satu korban longsor belum ditemukan, Saudara. Pasca dihentikan pencarian korban longsor di Kabupaten Goa, menyisakan satu korban yang belum ditemukan. Keluarga korban berharap agar pemerintah Goa bersama dengan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian hingga 2 hari ke depan. Penghentian pencarian korban longsor sesuai dengan masa tanggap darurat operasi SAR yang telah dilaksanakan selama 14 hari. Seandainya ada Pak Bupati, kalau bisa saya ingin memohon dilanjutkan atau 2 hari saja lah pencarian, tapi ya tidak ada, kita pasrah karena pencarian sudah diberhentikan.